Ya, prima jasa dari Tasik ke Bekasi. Di belakangnya ada Budiman juga ya. Di Budiman dari Tasik menuju ke Merak diikuti oleh elap, ada dua elap. Licin banget jalannya. Ada prima jasa lagi dari arah Tasik menuju ke Lebak Bulus. Kang Odet ya, Sukabumi hadir. Siap, hatur nuhun Kang Odet, mantap. Gimana kabarnya Kang Odet? Cepet banget, ada tiang listrik juga nih. Nanti kalau udah dibangun daerah sini lebih apa? Nggak bisa kelihatan kelok-kelokannya nih. Jadi masih untung, belum. Ya, ada truk yang menurun dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Limbangan dan Depok tuh. Lihat gak? Kerekam gak? Kerekam. Serem ya? Oleng tuh. Ngeri di sini tuh. Kelihatan kan ngepotnya? Itu bisa kebalik itu dok di situ. Kebaliknya ke sana no, yang ada tanah lagi digali. Budiman dari Tasik ke Bogor ya. Budiman Bogor nih keren. Lalu ada elap. Ada truk. Truknya ada dua, dia menanjak. Wah, elap overtake. Waduh. Elap yang punya jalan ya. Ya. BR Gunung Rahayu menuju ke arah Surabaya dari Bandung, dan kemudian ada bus dari Tasik ke Pondok Cabe di Jalan. Udah gak hujan kan ya? Ada gerimis gak? Enggak ya? Kayaknya udah enggak ya? Garut Trans Channel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Garut hadir monitor. Gimana kabarnya? Saya mengharap hujan deras, ternyata saya datang telat. Hujannya udah agak berhenti nih Kang Firman. Tadi malam saya ngobrol, Pak Heri lagi di dalam lokomotif ngomongin Kang Firman. Oh, Kang Firman ternyata dia nyegat juga, cina. Saya bilang Kang Firman mah left way, Pak. Oh, nyegat. Left. Malam saya nyamperin Pak Heri jadi ke lok. Udah. Wah keren. Nyalip dah. Rekan dah.